Setelah itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi PRK Balakong memanfaatkan masa kempen yang berbaki untuk mendekati penduduk setempat di Pasar Pagi, Kampung Baru Pekan Batu 11, Ceras pagi tadi. Calon PH Wong Siew Kee tiba seawal jam 7.30 pagi dan meluangkan masa bersarapan bersama masyarakat setempat. Beliau melahirkan rasa puas hati kerana dapat turun berkempen hampir ke seluruh kawasan untuk bertemu para pengundi sebelum tempoh berkempen tamat pada 11.59 malam ini. 20 hari ini, saya rasa suasana by election ini jadi semakin hangatlah. Dan hari ini sudah banyak penduduk yang kata, esok kan kita akan support. Esok kita akan minta orang semua pergi mengundi macam tu. Jadi saya rasa sangat gembira lah dan harap-harap esok voting rate itu akan tinggi lah. Kepada pengundi-pengundi Dun Balakong, esok hari 8 hari bulan September, sila keluar undi. Bersama-sama dan kita bersama-sama membina satu Balakong yang baru. Sementara calon MCA Tan Chee Tiong pula berkata beliau telah menggunakan tempoh berkempen dengan sebaiknya dan berharap pengundi membuat pilihan yang tepat memilih ADUN yang boleh membawa perubahan positif di kawasan mereka. Nah, kalau pun boleh dikatakan dijangkakan lah. Sebab sebagai underdog, tapi bagi saya punya prinsip, kalah pun kalah cantik. Menang pun menang dengan betul. Ya, itu saja.